Contoh, kita ada seorang juri. Seorang juri yang lepak dalam sebuah bilik dan ditemani oleh sebuah kaca TV. Jadi dia akan menonton setiap sembahan dan akan menilai setiap sembahan. Sekarang ni peserta yang kedua. Peserta yang kedua ni, saya nak kena cakap kan. Nama dia Nur Aizam seorang, Nur Zamri seorang. Dua-dua berbenkan Ali Budin. Maknanya diorang ni adik-beradik bagus dan anak-anak. Adik-beradik. Jadi diorang ni, dia seorang akan main gitar, seorang akan buat juggling. Juggling tu dalam bahasa Malaysia dia lambu-lambu barang lah. Kan? Nama kumpulan diorang, Mr. Zam Entertainment. Hai? Orang suka nama itu apa? Okey, dipersilakan Mr. Zam Entertainment! Mereka boleh dapat gabungkan antara dua bakat itu dalam satu. Jadi memandangkan mereka tidak menyatukan dua bakat itu, maka apa kita tengok dulu, kita buat. Gabung kedua perform kan. Wow, wow. Aduh, aku tak faham, tak faham lah. Pasal kau keluar dulu. Pasal kau keluar. Pasal kau pula masuk. Apa tak jadikan satu performance? Apa tak jadi dua performance yang berasing? Okay, pasal kita nak asing kan. Kita tak nak penonton confused. Mana satu nak tengok? Korang confuse ke kalau diorang pasang dua-dua sekali? Serentak. Macam mana? Okey, ke mana? Terima kasih. Okey, tepukan untuk Mr. Zam Entertainment! Alright, alright. Okey, tepukan untuk Susan! Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, juri jemputan itu ialah Radio AG. So, lain macam kan? Pandai kan kau? Eh, biasa pula. Mereka menggunakan jari kaki mereka. Mereka menggunakan siku mereka. Zam Entertainment! Wow! Mr. Zam Entertainment!
Terima kasih semua. Okey, terbuka tonton. Mana kita? Terbuka tonton. Member-member kita di belakang. Minggu depan tempat dan waktu yang sama dalam rancangan. TNTV. Saya Hel Rahman. Ciao.